Dia dah ada kemah. Hai korang dan selamat datang ke episod yang lain dalam siri Rags to Riches untuk game The Sims 4. Okay, kali ni aku akan sambung apa yang aku berhenti hari tu. So kalau korang boleh tengok, dia ni dah apa, dia punya hygiene dah macam kotor lah sikit. So aku nak bawa dia pergi ke satu tempat yang aku boleh guna tandas untuk mandi apa semua. Dan kalau aku rasa aku nak bawa dia pergi dekat library. So dekat library ni aku bolehlah mandi, aku boleh apa, boleh juga untuk minum air untuk dia punya hygiene tu lah. So untuk ni dekat Windenburg, macam mana nak sebut tu, Quad Manor. Macam mana nak sebut ni eh? Lantak je lah. So aku akan pergi dekat Quad Manor. Quad Manor ni sebenarnya library. Dekat Quad Manor. Okay, sekejap. Ini dah terlampau busuk dah ni. So kita pergi dekat tandas untuk mandi. Okay, tempat ni tak ada untuk mandi. So aku just basuh tangan dengan brush gigi je lah. Dia punya hygiene pun akan naik juga nanti kalau terus gigi dengan basuh tangan ni. Dekat library ni guys, kita ada komputer ni kita boleh guna untuk dia punya skill. So, jadi dekat sini aku nak bagi dia write a book. So buku ni nanti bila dia dah produce, aku boleh jual buku yang dia buat tu. So dapatlah sikit duit tiap-tiap minggu kalau tak silap aku. Nama buku ni Good Night Light. Buku kanak-kanak eh. Sebab tu je yang dia boleh afford untuk buat berdasarkan dia punya writing skill. Bila dia dah writing skill dia dah naik bertambah, jadi dia punya genre buku yang dia boleh tulis ni makin bertambah lah, makin banyak. Komputer ni juga korang boleh guna untuk practice programming. Dan macam yang korang guna komputer lah, macam mana kan, lebih kurang macam tu lah dia. Ni Judith Ward. Dia ni superstar artis lah. Dia punya hygiene naik sikit je daripada tadi. Sebab kita bagi dia basuh tangan dengan brush gigi tu guys.
dekat library ni juga ada apa ni, chest. Nampak macam chest. Betullah chest. Nampak tak guys, dia punya warna hijau tu, tu tandanya dia busuk lah tu, sebab dia punya hygiene memang teruk lah sekarang ni. Mungkin lepas ni bila dia dah settle menulis buku tu, aku akan bawa pergi tempat lain yang aku boleh guna, yang tempat yang ada tempat mandi, so aku boleh mandi kat situ. Dia punya energi pun dah berkurang, sosial dia pun dah berkurang, sebab tak ada benda kan nak buat. Dia just apa, cari duit apa semua tu, nak kumpul duit, sampai tak sempat untuk sosial, untuk mandi, untuk ke tandas, untuk makan. Aku cepatkan sikit sebab lambat. Ni kalau korang boleh nampak hijau-hijau ni, tandanya dia punya progress writing tu lah. So kalau hijau tu makin penuh, dia akan, dia punya level tu akan bertambah. So macam sekarang ni aku dah sampai level 3. Nampak tak dia, dia dah jadi ni apa, siapa ni? Ni nama dia Sophia. Aku tak tahu macam mana nak sebut nama dia punya nama tu. Aku sebut Sophia je lah. So kita buat apa, friendly introduction dengan Sophia. So dia ni teen yang dah gelap Paragon. Okay, dia dah siap. Okay, dia dah siap menulis buku dia tu. Buku ni kita boleh self-publish. Sekejap dekat inventory. Okay, inilah dia punya buku yang ditulis tu. Kualiti dia excellent. Bermakna buku ni macam baguslah juga. Okay, kita tak boleh nak apa, nak nak publish lagi buku ni, sebab sebelum ni aku dah buat recording tapi ada problem yang dia dah tulis buku.
dan aku dah publish buku tu. Sebab itulah kita tak boleh nak publish sekarang ni. Dia punya energy ni dah makin, semua benda dia punya keperluan ni dah semakin berkurang. Macam energy ni pun dah berkurang. Aku rasa aku akan bawa dia balik sekarang. Jadi mungkin aku, sebab duit kita dah banyak, aku rasa aku nak beli kemah untuk dia. Aku pause sekejap. Lepas tu aku nak pergi ke build mode untuk beli kemah, kalau mampu lah. Aku rasa dah mampu kot nak beli kemah yang paling murah tu. Aku tak berapa nak ingat lah dia punya harga. So kita tengok dekat sini lah. Okay guys, kita dah mampu untuk beli kemah paling murah. Mana apa yang sesuai untuk dia ni? Aku rasa sebab aku jenis yang suka hitam dan merah, aku beli yang ni lah kot. Kita boleh letak dekat sini. Jadi kita ada lagi RM391. Mungkin kalau cukup aku nak beli tandas aku untuk dia, untuk dia mandi, keperluan untuk penuhkan dia punya keperluan tu lah. Ni 300. Okay, aku rasa mungkin aku akan beli tempat mandi ni dulu lah kot. Nanti bila kita dah ada duit lagi, kita akan beli tempat ni, apa nama ni, tandas, toilet, something like that lah kan. Cukup lah kot, kita punya duit pun dah berkurang sebab beli dua benda ni. Tapi okey lah, sekurang-kurangnya kita dah ada tempat untuk dia tidur, penuhkan dia punya energy tu. Sleep. Ini apa yang aku tanam dekat, ini apa yang aku tanam masa episod yang sebelum tu. Jadi kalau korang tak nak kalau korang rasa korang terlepas apa-apa, korang boleh tekan dekat atas tu untuk ke video aku yang sebelum ni, untuk episod 1. Sekarang ni energy dia dah makin bertambah dan hygiene dia aku boleh settlekan, tambahkan dia punya hygiene tu biar dia bersih lepas pada dia tidur ni. Sekarang ni aku rasa untuk hunger pula, hunger tu aku rasa macam ada. Okay, tak ada. Aku rasa dengan duit yang kita ada ni, aku grill lah kot, hotdog ke apa ke yang paling
paling murah setakat ni. Hot dog. Okay, hot dog. Lepas tu kita dig for treasure lagi benda ni, supaya kita dapat duit lagi. Duit ni penting guys. Untuk game ni duit sangat penting. Kalau kita tak ada duit, kita merempat lah macam ni. Oh, aku lupa yang dekat kita punya ni ada tandas awam. Jadi kita boleh lah guna tandas ni sementara waktu. Okay, dah penuh. Laju ni dia masak. Tak sangka pula boleh selaju ni. Makanlah Brian. Astaga. Boleh dia masak lepas tu dia tinggal macam tu. Padahal dia lapar. Dapat kapsul. Kapsul. Apa yang ada dalam ni? Jual lah kot. Mengelakkan aku rugi lagi. Sebab sebelum ni, episod sebelum ni aku dah tu, aku dah buka, tapi harga dia makin murah. Jadi aku rasa aku better jual lah benda tu. Mushroom ni pun jual. Spotted frog. Hypno frog. Dead frog. Strike leaf frog. So katak ni kita boleh breed dia. Kita breed dia kalau dia punya apa ya, rare ke apa ke, rarity tu dia makin, apa orang kata, makin rare lah, dia makin mahal. Macam korang boleh tengok ni, uncommon ni RM25, yang common ni RM10. So makin mahal lah kan. Mahal. Mahal lah benda ni, apa ni, Snapdragon ni. Mahal guys benda ni. Sebab tu lah aku tanam dia dekat kawasan rumah aku ni. Kawasan rumah pula, kawasan lot aku ni, yang ni. Aku nak harvest dulu, lepas tu kita tanam balik. Ni bluebell plant. Ni mushroom. Ni strawberry bush. Tak ada lagi. Siapa ni? Mizuki Hayashi. Dia lapar sebenarnya ni guys. Cepatlah sikit. Lambat betul lah dia ni. Oh guys, ada orang ambil makanan kita guys. Tidak, kita bukan kedekut, tapi yelah, kita buat ni dengan duit kan. Lepas tu kita pun tak ada duit, dia boleh pula pergi ambil macam tu. Tak minta izin pun dengan kita. Disebabkan dia punya sosial pun dah berkurang, aku rasa mungkin sambil-sambil dia makan tu, dia berbual lah dulu dengan Mizuki ni. Dan apa nama dia ni, Victor.
Ni makan ke dating ni? Lama betul. Macam dating je ni guys. Lama sangat guys. Oh. Hotdog itu. Petaknya hotdog dia guys. Dia sedih guys. Kenapa dia sedih guys? Apa yang Brian ni dah buat guys? Dia tak boleh nak throw away sebab apa? Dia kena basuh dulu. Dia masih lagi bersembang dengan Mizuki ni. Dia punya hygiene tu dah makin kurang balik kan. Rasa take top full shower lah kot. Mungkin lagi banyak dia punya hygiene tu bertambah. Tak sia-sia sebenarnya kita ada toilet, tempat mandi ni dengan kemah ni. Aku rasa aku akan bawa dia pergi mancing lagi. Examine. Examine water. Apa tu? Oh, aku rasa mungkin sebab dia punya fishing ni dah level dia dah makin tinggi. Sebab itulah option dia makin bertambah. Aku rasa aku akan try ni kot. Oh, kita boleh guna katak eh. Not bad. Kita guna apa ni? Oh, ni katak yang baru. Lagi mahal eh. Aku guna dead frog lah sebagai dia punya umpat untuk tangkap ikan tu. Lama juga dia tidur. Eh, dia tidur pula. Dia mandi. Aku akan cepatkan sikit kat sini sebab dia mandi lama sangat guys. Saya tak ada masa ni guys. Practice singing. Okay. Lepas mancing kita berlatih menyanyi ya. Lepas tu kita jogging lah sikit. Bagi penuh dia punya fun. Aku rasa mungkin cukup lah kot sampai sini dulu untuk video kali ni. Untuk episod kali ni. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe aku punya channel kalau korang berminat. Dan tekan juga bell button tu supaya korang tak terlepas video-video aku yang seterusnya untuk episod yang ketiga dan episod yang seterusnya. Terima kasih.